Kuningnya mas, lebih dengar. Bakalan tidak. Ya, Mas, ini penarinya namanya siapa ya? Namanya Bawor. Prestasinya sudah di mana saja, Mas? Prestasi terakhir di sini tadi barusan masuk satu. Kemarin Harum Binang Kebumen masuk satu standar resmi. Terus gimana ya? Sudah banyak ini. Oh. Ya, untuk perawatannya apa boleh dibagikan, Mas, di media kami atau di untuk Kicomani Indonesia? Kalau perawatannya Bawor sebenarnya simpel ya. Dia jam 5 pagi dia udah keluar timbun. Terus sampai jam 7 dia dikasih cepuk aja. Kalau mau mandi ya syukur, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Terus jemur, kena panas dia cuma setengah jam aja. Habis itu udah berobong sampai sore. Untuk perawatan lomba gimana ya, Mas? Kalau untuk lomba ini burung simpel, H-1 dia udah dikasih telur ya, udah dikasih telur. Terus nanti hari-harinya dia nggak mandi ya, cuma dipanasin aja. Terus sama dikasih sawi centong. Untuk event selanjutnya mau kemana ya, Mas? Event selanjutnya kita akan coba ya, cari-cari waktu buat ke Valentine Day ya, yang sekarang namanya Jogja Vakansa, nanti tanggal 12. Untuk ada tips dan trik untuk para kicomani Indonesia, Mas? Trik dan triknya ya, untuk kicomannya tetap semangat, karena lomba-lomba kadang lomba-lomba untuk sekarang ini banyak yang kurang fair, banyak yang kurang, contohnya untuk penari aja, untuk juri masih ada kelihatan yang terlalu memvonis burung jeda lama pada saat dia dilihat, itu sebenarnya jangan. Dan untuk saran-sarannya, kalau yang belum bisa konser pada hari itu, tetap semangat, tetap setting burung, intinya tetap yakin. Nggak ada yang nggak mungkin udah, ya, gitu. Untuk kesan dan kesan untuk lomba hari ini dan kesan untuk dan event kesan, ini ya bagus, masih bagus, penjurian bagus, tapi untuk non triaknya tolong diterapkan lagi. Oke, Mas, terima kasih untuk tips and triknya dan perawatannya dan rahasia Bawor untuk para kicomani Indonesia. Semoga Bawor makin maju ya. Terima kasih.